Oke, guys, tadi Abang DJ sudah ngukur panggung, terus ngukur lokasi prepare untuk tanggal 28 nanti ya, 28 November 21. Ini lokasinya di daerah Bunyi Bakti, Kampung Kerangkeng, guys, ya. Ini nanti kita di sini celebrate short time di acaranya Mbak Kitty juga Mas Pandi. Oke, good people, ini undangannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya ojo lali yo, tanggal 28 November nanti kita tampil di sini di acaranya Mbak Kitty juga Mas Pandi di kediaman Bapak Suprapto juga Ibu Misni atau Mama Kiki. Oke, good people. Jadi buat teman-teman semua yang mau datang, silakan datang. Yang kenal sama Mbak Kitty, kenal sama Mas Pandi, dan kenal sama Bapak Suprapto juga Ibu Misni, langsung aja ke sini. Yap. Dan kalau kalian mau minta Sherlock, bisa japri ke Bang PJ di 08128181125. Langsung gue japri ke lo lokasinya ya. Dan berarti tanggal 28 November. Ini apa ya, ininya, Bu? Semua hadir ya. Ini yang ini apa? Senang sekali. Dan di sini kita ketemu Ibu Misni ya. Ketemu Ibu Misni, Ibu Hajat, dan udah ketemu sama Capeng, tolong penganten, Mbak Kitty sama Mas Pani. Oke, doain semoga lancar sampai hari hanya, amin. Dan gak ada arah melintang. Amin. Rame, mawur, amin. Dan di sini permintaannya kita disuruh nyanyi gambus, guys. Oke, okay. Nanti kita bawa lagu gambus untuk keluarga besar Ibu Misni Bapak Suprapto. Ya, langsung diminta lagunya pengantin baru ibu ya. Ya, ada pengantin baru dan gambus-gambus yang lain. Oke, okay, we do all the best ya. Duhai senangnya pengantin baru. Shalalalalala. Bagus ya tadi antara duet saya dengan kuntilanak. Shalalalalala. Oke, okay, ada babe-babe belakang bos saya. Babe. Halo, doain lancar ya. Doain semuanya sehat. Amin. Yang penting semuanya sehat, insya Allah lancar dan berpikiran sehat itu aja. Iya, nggak ada halangan be ya. Amin. Sehat semuanya. No, Ibu Hajat, Bu Misti. Ibu Hajat. Ibu, undang-undang Bu. Undang-undang Bu. Udah datang ya gitu. Udah datang ya. Di pos dulu dong. Besok kan di dekat. Ya udah. Udah ayo. Iya. Datang semua ya. Datang gitu. Semua ya teman-teman. Ya. Sahabat dan saudara-saudara acaranya. Di acaranya Kitty dan Supandi tanggal 28 hari Minggu 28 November 28 November hari Minggu, hari Minggu. Oke, alamatnya Bu yang tepat. Alamatnya Kampung Kerangkeng, Gang Bintaro. Gang Bintaro. Desa Bunyi Bakti. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Yeah. Yes. Bu Inul. Makasih. Dijamu kita ya Bu. Makasih ya. Makasih kita dijamu sama bakso, Ibu coba Bu. Beliin seblak. Aduh, Ibu Misti. Semoga ajaknya lancar ya Bu. Amin. Amin. Tapi ada pesan katanya. Kau Ija, ya? Kamu tahu kan tempatnya kan? Apa tempat yang jualan? Nanti sehingga itu harus bayar ya. Oke, okay, iya. Ke sana keluar. Yang bayar bos. Ya. Bos yang bayar. Punten, Mbak Kitty, Mbak Pandi, ayo dong, Mbak Pandi, ayo Mbak Kitty dulu. Ayo dong, undang-undang dong Mbak Kitty. Ya, halo teman-teman, iya. Nanti datang ya ke Kampung Kerangkeng, Desa Bunyi Bakti. Terima kasih. Ya. Nih Bang Pandinya, ngomong ya. Dong Bang Pandi, foto dong. Foto. Ngomong, ngomong ya, dong. Besok datang ke Kampung Kerangkeng. Desa Bunyi Bakti, acara Kitty sama Supandi. Ya terima kasih. Siap. Ini Mas Yanto. Mas Yanto, ngomong dong. Iya. Ya halo teman-teman, kita di sini nanti mau ada acara wedding ya.
Teman-teman kalau bisa datang sini nanti ya ke Bumi Bakti. Tanggal berapa, Kampung Kerangkeng tanggal 28 September ya. November. Ya udah, oke teman-teman, makasih. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, ayo Mbak Kitty, ya. Ayo Mbak Patandi. Siap. Ayo Ibu. Ibu ngapa lu? Udah Bang. Udah ya. Oke. Senang sekali. Apakah kamu sudah ketemu Capeng? Sudah. Penganten? Sudah. Mbak Kitty, Mas Pandi? Sudah. Amin. Oke. Okay. Baiklah guys, itu dia kita punya acara survei hari ini ya. Tadi Bang Pidi sama Bang Minus sudah ke lokasi panggungnya. Nanti kita pakai panggung berapa, Aminus? Sekitar 3x5. Kalau nanti ada perubahan panggung, telepon ya. Doain semoga lancar biar ketemu hari H. Amin. Dan rame, semua senang, yang hadir senang, dan mawur. Amin ya. Oke, baiklah itu aja. Mohon doa restu semuanya ya. Don't forget, yang mau japri langsung japri gua aja di 08128181125. Oke, subscribe, like, and comment. Don't forget tanggal 28 November.